Kapan kita kemana? Jadi ini waktu Indri pergi ke Kepulauan Seribu, kesananya itu naik kereta dari UI Depok, naik KRL. Jadi paling cuma bayar 2.000 doang buat kereta. Nah, kita kesana itu 10 orang sama teman-teman lain dari UI. Nah, kita dapat kontak mereka dari Instagram Bogar Travel. Nah, terus kita tuh naik odong-odong sampai ke Muara Angke. Di pelabuhan itu kita ketemuan. Nah, itu salah satu pulau yang kita kunjungin, itu bagus banget. Itu tempat dulu yang Soeharto, rumahnya Soeharto di situ katanya. Dan this is us. Hope you enjoy all the rest of the video. Kalau ada pertanyaan, tanya aja, oke? Okay? Malam Kepulauan Seribu itu Indri menghabiskan uang kurang lebih 400.000. 3 hari 2 malam udah dapat semacam villa tapi berbentuk rumah yang ada 2 kamarnya, ber-AC dan ada TV-nya. Ada kamar mandi juga. Bogar Travel. Nah, seluruh biayanya itu 360.000 untuk berada di Kepulauan Seribu, itu sudah termasuk makan 3 kali sehari dan snorkeling, penyewaan alat-alat snorkel, hopping island buat keliling pulau, sama penyeberangan kapal. Jadi itu semua udah dibayarin, komplit 360.000 3 hari 2 malam itu, 10 orang, karena memang trip itu dikhususkan buat kelompok. Jadi kami datang berkelompok, itu udah termasuk murah, karena biasanya kalau pergi solo sendirian ke situnya, kita bakalan menghabiskan kurang lebih 400-500.000. Jadi itu lebih hemat kalau kita melakukan open trip bersama-sama. Nah,